Dirgahayu. Selamat bertemu di channel YouTube Abdiasa Nusantara Majapahit. Pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai dasar-dasar semedi. Karena dalam beberapa paparan saya, baik mengenai ilmu Manunggaling Kawula lan Gusti dari Syekh Siti Jenar, ataupun ilmu tentang sedulur papat limo pancer, juga mengenai ilmu-ilmu Raga Sukma atau Meraga Sukma, itu semuanya terkait dengan semedi. Nah, masalahnya banyak yang menghubungi saya dan menanyakan bagaimana sebenarnya teknik semedinya. Ya, ini perlu saya paparkan mengenai teknik semedi yang baik. Sebelumnya saya perlu menjelaskan bahwa semedi itu diadopsi dari keyakinan agama Hindu dan Buddha. Tetapi pengadopsian itu sebenarnya merupakan penyesuaian saja, karena di masyarakat Nusantara sendiri sudah memiliki teknik untuk melakukan kegiatan spiritual dengan semedi. Jadi misalnya di Jawa sudah ada, di Bali, di Sunda begitu. Terus kemudian saya melihat ada kepercayaan masyarakat Kaharingan juga, itu agama Kaharingan, yang ketika pimpinan agamanya itu berusaha untuk mendapatkan minyak untuk penyembuhan gitu. Bukan pimpinan agama ya, tapi apa, penyembuhnya, healernya itu. Itu dia perlu melakukan semedi di atas apa, penumbuk padi gitu, dalam waktu beberapa lama. Dan minyak itu memang berkhasiat untuk penyembuhan dari umat Kaharingan, itu yang saya ketahui. Dan di beberapa agama-agama lokal yang lain, saya juga melihat ada hal yang terkait dengan teknik semedi atau hening. Nah, semedi ini sebenarnya juga merupakan bahasa yang sederhanakan ya, dari bahasa samadhi terus kemudian jadi semedi. Tapi di apa itu kepercayaan Jawa sendiri, di agama Jawa sendiri, itu istilah-istilah yang dipergunakan untuk semedi itu banyak. Ada yang diistilahkan manekung itu, ada yang diistilahkan apa itu mesu budi misalkan begitu, dan apa beragam istilah-istilah yang lainnya. Kembali kepada teknik semedi, intinya kita harus mengetahui perbedaan antara semedi dengan sembahyang. Sembahyang itu merupakan kegiatan kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Sembah yang. Nah, istilah yang ini memang penyebutan terhadap Tuhan. Jadi kita bisa tahu ya tentang para hyangan itu di Jawa Barat. Itu adalah para hyang, para Tuhan, jadi tempatnya Tuhan di posisi yang tinggi di gunung. Posisinya memang kalau dilihat datarannya lebih tinggi daripada dataran yang lain di segenap pulau Jawa. Itu makanya disebut tempat para hyang. Dan kemudian jadi para hyangan, itu para hyangan. Kita juga perlu memahami tentang sembahyang itu, ya sesuai ritual-ritual dari
keyakinannya yang dilakukan masing-masing, baik dari agama lokal seperti agama Sunda Wiwitan atau agama Buddha Jawi misalkan. Kemudian di Bali sebenarnya juga memiliki agama lokal ya, yang teknik atau cara persembahyangannya itu juga berbeda dengan di India. Di Tengger juga demikian, memiliki cara sembahyang. Sembahyang itu dilakukan dengan cara tersendiri. Dan penyebutan hyang itu yang kita ketahui di Bali yang paling utama adalah persembahyangan kepada Sang Hyang Widi. Dalam karya sastra Jawa kuno banyak penyebutannya, bukan hanya Sang Hyang Widi tapi juga Sang Hyang Manon, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Jaga dan sebagainya. Itu mengenai persembahyangan. Sedangkan mengenai semedi itu adalah untuk merawat spiritualitas. Nah, justru kalau dalam keyakinan Jawa yang paling utama itu adalah merawat diri dengan semedi. Karena pada saat melakukan semedi itu justru bukan hanya komunikasi yang terjadi, tetapi mensinergikan jiwa dari orang yang semedi itu dengan Tuhan, menyamakan iramanya. Itu yang akhirnya disebut dengan manunggaling kawula lan Gusti. Dalam keyakinan Jawa yang saya sering sebut sebagai kaweruh kejawen, kaweruh itu adalah ilmu ya, ilmu kejawen, bukan agama. Agama apapun boleh, Islam, Kristen, Hindu, Buddha gitu, melakukan semedi dengan kaweruh kejawen, melakukan semedi dengan ilmu kejawen, tidak masalah bagi saya. Disebutkan mengenai apa itu manunggaling kawula lan Gusti itu, bahwa penggambaran Tuhan itu saya lihat berbeda dengan agama-agama yang ada di luar Nusantara. Penggambaran Tuhan itu bukan suatu sosok yang ada di luar diri manusia yang demikian dahsyat dan berkuasa, yang sama sekali tidak ada hubungan dengan diri manusia, dan manusia itu selalu menjadi budak. Teman dari Buddha Jawi Wisnu yang Mbah Harib itu selalu memberitahukan bahwa Bathara Dewa itu sudah mengejawantah ke manusia. Jadi itu yang menyebabkan bahwa sebenarnya manusia merupakan bagian dari Tuhan. Itu pemahaman di agama yang ada di Jawa, agama lokal itu. Mengenai penyatuan itu dipahami bahwa Tuhan adalah sesuatu yang ada di luar diri manusia awalnya ya. Pemahamannya di luar diri manusia dan di dalam diri manusia. Di luar diri manusia itu dirasakan oleh manusia sebagai sebentuk yang, atau sebuah sosok, atau kalau di Islam mengistilahkan zat, yang benar-benar berpengaruh terhadap pengaturan alam ini. Manusia jika menyadari spiritualitasnya akan mengalami banyak kejadian-kejadian yang kebetulan, yang jika ditelaah ternyata hal-hal itu sistematis, dan sistematika itu ternyata merunut pada sebuah jalur nasib kehidupan manusia. Jika manusia paham terhadap jalur nasib kehidupannya, maka dia akan lebih mudah. Jika tidak paham, mungkin dia akan terantuk-antuk terus pada jalur nasib kehidupannya, karena tidak mengetahui dan tidak mau mengetahui, tidak mau mencari dengan semedi jalur kehidupannya yang sesuai dengan kehendak, atau yang sesuai dengan yang ada ya, sistem yang sudah memang berlaku dari Sang Hyang Jagat itu. Oleh karena itu manusia perlu mensinergikannya dengan melakukan semedi
manunggaling kawula lan Gusti. Demikian untuk penjelasan kali ini, akan saya lanjutkan pada bagian yang berikutnya. Terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak tayangan dari Abhyasa Nusantara Majapahit. Semoga bermanfaat untuk semua. Semoga damai selalu. Rahayu mulyaning jagat.